Bismillahirrahmanirrahim. Halo saudaraku, jumpa kembali di channelnya Nusantara Elektronik Banyuwangi. Oke saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk sahabat saudara dimanapun sampean berada, tema seperti biasa kita belajar bersama. Begitu saudaraku. Ini saya dapat user TV LG 49 inci ya. Ini kerusakannya seperti ini. Yuk kita lihat. Lihat, kita colokan dulu. Nah. Tuh. Nah, tuh kayak gitu anunya. Nah. Nih, penyakitnya kira-kira apanya nih ya? Karena di sini temanya kita belajar bersama, saudaraku. Ya, kita cari bareng-bareng ya. Soalnya ya jujur saya pernah memperbaiki layar seperti ini dulu, bisa kelar bagus ya. Bisa jadi pernah juga tidak jadi. Nah, jadi tidak serta-merta ya, karena kalau kita lihat di YouTube, memang di YouTube kan sistemnya itu berbeda ya dengan ya, kenyataannya gitu. Ini saya makanya bikin YouTube yang real supaya tidak ada yang salah paham. Nanti saya akan menunjukkan apa-apa yang diperbaiki saudaraku. Ya mungkin penyampaian saya hanya kurang detail lah gitu, tapi yang intinya nanti sistem kerja saya akan saya tunjukkan secara detail. Hanya penyampaian mungkin yang kurang detail itu karena bahasa elektronik itu macam-macam ya. Ini ya yang ngantri, ini banyak, ini yang ngantri lihat banyak tuh, itu belum saya sentuh tuh, satu itu. Kalau yang lain sudah tuh kayak gitu. Ini pusing di kepala ini kalau ditanya gitu. Kalau tabung banyak itu. Oke, kita lihat tipenya. Mudah-mudahan nanti ada yang sampai yang punya rusaknya seperti ini bisa dibagi sendiri di rumah. Ini tipenya saya bacakan, televisi LED 49 UH 610T ya. Nah, itu. Oke, mereknya LG. Yuk, terus ikuti kita ikuti. Ini kemarin saya baiki TV 60 inci. Muat tempatnya ini 49. Oh iya ya. Yang kemarin ini enggak ada ini. Sekarang numpuk itu sampah. Bu, enggak tolong Bu, ini sampah ini Bu, buang sebelah sini Bu. Tekan dus. Oke saudaraku, tuh. Full. Terus ikuti channelnya Nusantara Elektronik Banyuwangi. Wah, alhamdulillah sekarang sudah luas. Hah? Oke. Sekarang sudah luas tempatnya. Ini sahabat Nusantara Elektronik Banyuwangi, kerusakan garis-garis seperti itu ya. Biasanya di sini di panel ini ada panel A, ada panel B ya. Panel A, panel B
bisa juga yang bermasalah di fleksibelnya, ya. Bisa juga kalau lihat jalur ketikon, ya. Ini memang modelnya macam-macam jenisnya ini. Ada yang fleksibel bisa rusak, ya. Ada juga yang memang jalur salah satu A atau B itu bermasalah. Jadi ini kalau semacam di audio itu balannya, ya. Jadi balan salah satu rusak, sehingga nanti bisa aja balan itu digabungkan salah satu, kayak misalnya speaker yang satu sebelah IC-nya mati karena tidak ada penggantian untuk di panelnya, ini di jalur panel sini tempatnya, ya. Nah, kita bisa nanti jadikan menjadi apa, kita gabung menjadi mono gitu. Ini stereo, awalnya stereo tapi kedua sekarang difungsikan sebelah, bisa jadi kembali bagus. Biasanya ada seperti itu. Ada juga yang kanan kiri sudah rusak, nah berarti harus diganti di sini, di IC panelnya ini dua-duanya itu. Tapi kita coba dulu di sini, kalau misalnya tidak bisa sembuh, mau nggak mau kita bongkar ini nanti sini. Ini mahal, ini 549 inci, ini mahal ini panelnya, ini mahal, ini bisa sampai 3 jutaan ini, mungkin seperti itu harganya, saya belum pernah beli. Oke, saudaraku, kita coba dulu di bagian sini, ya. Oke, saudaraku, kita berlanjut. Kita periksa dulu ininya. Kita periksa dulu kabel fleksibelnya. Kalau kita lihat kabel fleksibel bagus, ya. Nggak rusak. Bagus. Fleksibelnya tidak rusak sama sekali. Ini bagus juga. Enggak ada tanda-tanda cacat sama sekali. Ini saudaraku, ya, kita perhatikan baik-baik. Ini ada jalur tikon, ya. Jalur tikon ini ada yang tuh sangat halus sekali. Ada yang langsung dijemper ke, ya, jalur tikon A, ya, langsung dijemper ke tikon B itu, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Ini ada yang tikon A dijemper langsung ke tikon B. Nah, itu salah satu tikon A dan B ini salah satunya, ya, kita jemper, ya. Kita jemper dulu bagian sini dulu. Nanti setelah kita jemper, kalau memang tidak berhasil, ya, kita rubah sebelahnya. Coba kita jemper dulu, ya, saudaraku. Kita putus jemperannya. Kita putus dulu hubungan jempernya. Jadi antara sini sama sini ini bergabung ini, ya, ada yang langsung di seri itu. Nah, kita putus jalurnya dulu, oke? Dengan cara disulasi aja. Oke, terus ikuti. Jadi gini, saudaraku, untuk menganalisa, jadi untuk memutus
jalur ini kita menggunakan nano aja, apa namanya, sulasi ya, sulasi seperti ini. Ini sulasi seperti ini. Ini beli sulasi ini paling ini 20.000, ini 30.000 ya. Ini sudah dapat jutaan ini. Nah, itu. Ini sudah dapat berjuta-juta ada ini. Itu. Jadi kita jual ilmu di sini. Jadi ini saudaraku, untuk apa, mendiagnosa mana yang rusak, kita lepas satu dulu ya. Kalau salah satu kita lepas, yang mana yang ngebelik, yang apa namanya, yang ada garis-garis, berarti yang disitu yang rusak. Nah, yang satu misalnya kalau garis-garis dua-duanya ya wassalam, tapi kalau salah satu garis, satu salah satu enggak, berarti salah satu yang rusak. Ini caranya mendiagnosa ya. Kita lepas dulu jalur ini, lepas dulu ini yang B ini. Nah itu kita lepas ya, kita lepas, kemudian ya kita nyalakan TV-nya. Kita nyalakan TV-nya. Ya. Caranya seperti ini. Kita nyalakan, udah posisi nyala TV. Nah, kita lihat. Nah, itu kan mulus itu ya. Nah, itu. Mulus. Berarti yang sebelah kiri bagus, enggak cacat. Nah, artinya kerusakan yang garis-garis itu ada di sebelah sini ya. Ada di sebelah sini, tikon sebelah sini rusak. Bukan tikonnya rusak, panel dari sini ya. Nah. Atau bisa juga tikonnya yang bermasalah sebelah sini ya. Ini rusak. Nanti kita, jadi enggak usah jumper, enggak usah mutus dari sini ya. Ya kita putus dari sini. Caranya gimana memutusnya? Ya. Kita kasih sulasi ya, bagian lurusan jumper ini. Ada berapa jalur itu yang kita putus, ada berapa jalur ya, ntar kita lihat ya, untuk memastikan apa namanya masih cacat. Kita pasang kembali setelah kita lepas. Kita pasang kembali aja dulu, kemudian kita lihat hasilnya yang setelah pemasangan ya. Kita lihat dulu, kemudian kita nyalakan kembali. Kita nyalakan kembali. Nah, itu sudah posisi hidup. Kita intip dulu sini. Nah, itu rusaknya kayak gitu setelah kita pasang ya. Nah ya, coba sekarang kita lepas dulu sebelah sini. Lepas dulu sebelah sini. Memastikan. Oke. Kita lepas. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, kita nyalakan. Hasilnya seperti apa. Nah, itu lihat saudaraku. Nah, itu yang satu ya. Wah, ya kan? Nah, itu. Bisa nggak jadi uang kira-kira ini? Terus ikuti channelnya Nusantara Elektronik ya. Ini kalau diganti layarnya mahal ini. Layar 50 inci ini nyata sudah 3 jutaan nih. Bisa lebih. Sekarang Anda pasti penasaran. Nah, pasang kembali. Ya. Tadi bisa tahu ya judulnya yang waktu dilepas ini. Nah, oke. Sekarang waktunya kita pasang. Saatnya kita pasang, ntar biar sampean tahu. Kayak halus ini, kecil banget ini. Untuk menutup jalur ini. Oke. Ada sekitar ada 10 jalur ini.
Ini. Tuh, nah. Kemudian sisanya kita gunting. Oke. Kemudian kita pasang kembali. Oke. Kita coba nyalakan ya. Coba kita nyalakan sekarang. Mudah-mudahan. Nah, kita nyalakan. Oke, kita intip lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Huh. Hore! Bayaran. Nah, untuk memastikan, saya matikan dulu ini. Nah, kemudian kita hidupkan. Moga-moga layarnya sempurna. Ayo hidup. Nah, tuh. LG, wah, wes, bayaran bro, aduh, 2 juta ini, Kalimantan, lawan-lawan, aduh, di modal isolasi 2 juta, kita kasih gambar dulu, Bintang. Saya naikkan dulu ya. Lampunya gede. Tuh, sudah aku kelihatan. Gini aja. Kita lihat di layar sana. Nah, tuh. Ya, alhamdulillah. Ini TV yang garis-garis bayaran itu. Ini borongan kerja ini 2 juta, saudaraku. Ya. Dimodali isolasi. Tapi mungkin yang mahal ya ilmunya itu. Ya. Yang mahal ilmunya, saudaraku, bukan isolasinya. Begitu, borong kerja 2 juta. Oh, gimana saudaraku? Pasti lego. Alhamdulillah, insya Allah barokah. Ini saudaraku. Kita tutup dulu supaya safety.
nggak mau muat tempatnya. Oke, sekarang setelah kita tutup, coba kita kasih gambar apakah masih seperti semula. Tapi awalnya logo S-nya pun tidak jelas. Kita coba melihat, wah sempurna logo S-nya. Yes. Gimana saudaraku? Bayaran. Nah, itu. Inilah hasil kita belajar bersama. Nah, itu saudaraku. Oke saudaraku, perbaikan TV LED LG 49 inci dinyatakan bayaran. Oke, jangan lupa ya tonton terus awal hingga akhir supaya sampai tidak gagal paham. Kemudian jangan lupa saudaraku ya di subscribe ya, di like, kemudian di share sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya saudara kita, teman kita yang masih belajar bisa ikut belajar bersama. Begitu saudaraku. Untuk teman-teman yang atau siapapun ya yang tidak mau membawa ke bengkel TV-nya, bisa dibaiki sendiri di rumah ya. Dipakai belajar dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau udah enggak bisa baru dibawa ke tukang servis. Begitu. Paling biayanya ya bisa sampai 2 kali lipat gitu. Karena udah diopo-opo di rumah ya, biasanya seperti itu. Itu saudaraku. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder. Oke, di sini kita berlanjut ke plasma ini ya, ke plasma.